Bos, Eros ngeliat, bos. Ayo kita ngumpet. Ngeliat Kemet, bukannya kita. Shh, udah diem aja. Kemet kesini sama siapa? Ternyata Sopit yang masih suka sama Kemet. Sama Eros. Pintar. Hati-hati ya. Ya, makasih Sob. Ini kacangnya. Sabraha kan? 50 rupiah dua. Sekedap kak kembaliannya. Hatur nuhun. Maaf pamit ya. Mari Sob. A-a. Ayo Meh. Iya nanti. Eros itu cewek jahat, A. A-a harus sadar. Ingat Allah, A. Kecil dong, Sob. Tahan. Mau kemana, bos? Udah kalian diem aja di sini. Gak usah ikut. Ayo, tuh, Meh. Iya, iya. Ini, Pak. Makasih ya, Neng. Saya berdua sama Eros. Kamu berdua sama Eros. Lu tadi sama siapa? Gak usah dibahas. Sop, kenapa dibiarin pergi? Sopi udah ingetin. Bos Ajat? Oh, kan cerah tuh kesana. Gak mau, ada si Eros. Sopi? Wah justru lebih bagus kalau ada Erosnya. Biar si Eros yang malu, ntar peletnya dibuang. Emangnya Sopi gak sayang sama Kemet? Iya sih. Tadi Kemet kelihatannya seperti orang linglung. Nah, makanya. Udah sok kejar lagi. A-a! Roman-romannya mencurigakan nih. Cukur rambut. Kang, cukur. Curut, Kang. Cara curut. Rambutnya lo udah panjang. Memang sengaja dipanjangin. Sana kamu. Ambil paket kilat, cepet. Cuma 5 menit. Lah, alat cukur saya kok dibanting? Saya minta ganti rugi. Oh, kamu minta ganti rugi? Iya. Ngapain lagi kamu? Alat cukur saya ketinggalan. Mungkin enggak Eros sama Ajat balikan lagi? Erosnya harus cinta sama Ajat. Kalau Eros cinta, Seendah percaya, mungkin bisa balikan lagi. Emang enggak paham, apa sih yang dilihat dari si Kemet? Bapak juga enggak paham, Ma. Kenapa kemarin Bapak restuin dia pacaran sama Kemet? Bapak takut Eros kabur lagi. Barangkali
setelah dia pacaran sama Kemet, Eros sadar Kemet gak bisa ngasih apa-apa. Eros ninggalin Kemet dan balikan sama Ajat. Semoga aja begitu, Pak. Suruh Kemet ngajakin Eros naik sepeda bututnya setiap hari. Biar Eros tahu bedanya naik sepeda sama naik mobil. Biar dia cepet sadar. Teh lama pisang. Ramai tadi yang beli. Ramai atau ramai? Tadi Teh ngobrol sama siapa? Kemet tidak ngobrol sama siapa-siapa, Er. Kemet, tunggu. Sopi belum selesai. Anak sindang itu. Sana samperin. Kasian dia teh nungguin. Siapa, Ros? Itu pacarnya. Mereka teh belum selesai ngobrol. Pacarnya? Pacar siapa? Ayo, Meh. Sop! Ucup. Tunggu. Bos, bos. Ada si Ucup, bos. Ya, saya juga udah lihat dari tadi. Berarti kita sama, bos. Ngapain sih Ucup Kuya itu kesini? Lihat pasar, Ma. Bos. Nggak jadi ngomong. Maaf, bukan muhrim. Tadi, Sopi ngobrol apaan sama Bos Ajat? Makanya Sopi mau ngingetin Kemet. A'a Ajat teh teman dekatnya A'a Kemet. Semuanya udah diceritain sama Sopi. Sopi mesti ngomong sama A'a Kemet. Jangan, Sop. Tuh kan. Sekarang teh ngobrol sama Yusuf. Mereka teh sudah sekongkolan. Sopi, mau ngobrol apa sama Kemet? A'a Kemet teh dipelet sama Eros. Itu bohong, Sop. Bos Ajat itu bukan temennya Kemet. Kata Ajat, teman dari kecilnya. Iya, sekarang enggak. Samperin, Gi. Kasian ceweknya tuh udah nungguin dari tadi. Daripada ngobrol sama orang lain. Nih, Ukut jelasin. Sopi dengerin baik-baik. Bos Ajat itu ngejar-ngejar Eros. Dia mau misahin Eros dari Kemet. Bos Ajat itu mau ngelamar Eros, tapi Erosnya gak mau. Ayo, Meh, pulang. Jangan gangguin ya, lagi kangen. Ayo. Saya pulang, bos. Ya, saya juga tahu. Bos, terus kita kapan jajannya? Nanti. Nanti? Pas pasar malam tahun depan, bos. Kamu bisa diem gak sih? Emang, Sopi, disuruh ngomong apa sama Bos Ajat? Sopi disuruh ngomong. Sopi malu ngomongnya. Tapi A'a Ajat bilang, Sopi harus bilang begitu supaya A'a Kemet sadar. Sopi disuruh ngomong apa?